Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya, guys. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, guys, salah satu regasan daripada teman-teman sekalian yaitu sarapan nomor 1 rakyat Malaysia, nasi lemak Village Box. Dan ya, ini dari channel Destinasi TV. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan konten-konten makanan yang lezat, maka langsung aja di subscribe channel Destinasi TV ini. Jadi langsung saja, guys, saya sudah penasaran gimana sih istilahnya penampakan daripada nasi lemak yang katanya sarapan nomor 1 di Malaysia gitu loh. Jadi langsung saja kita play videonya, let's go. Oke, Damansara Utama Selangor. Alright, guys. Jadi di Damansara Utama ya. Oi, cepat sangat ya. Oke. Wow. Wow. Oi, ini jahe ya kalau nggak salah. Oh, ini cara-cara buatnya juga di ini, guys. Oke. Ini apa, bawang putih apa jahe ya? Oke, nasi lemak santan mesti. Beras. Oh, diaduk-aduk dulu ya berarti ya. Oke. Wow. Mantap ini. Lepas tu pandan. Oh, masuk. Hey, masuk semua eh. Alright. Oh, pandan dia letak di awal tau. Oke. Ini nasi dikukus ya, guys ya. Bukan dimasak seperti biasa nih. Oh, atas. Oh, bagi lagi serai. Oke. Okay. Kukus kan, guys. Oke, bawah. Wow. Oke. Dan masaknya juga pakai ini, guys. Pakai apa namanya itu? Kayu ya, bukan yang panci gitu, guys. Apa nih? Ini bagi apa tuh? Daging kah? Atau apa? Tidak paham. Apa tuh, guys? Daging ya. Coba kita tengok sampai selesai goreng ini. Masak itu menyenangkan loh. Bawang putih. Oke. Okay. Apa lagi nih? Alamak, apa tuh? Oh, ini buat sambal ke buat apa ya? Saya tak paham. Mungkin sambal ini. Oke. Okay. Alright. Apa nih? Oh, kan betul sambal. Ternyata begini buatnya, guys. Oke, okay,
ada campuran-campurannya yang memang saya nggak tahu apa aja itu tadi. Waktu bagi apa lagi? Wow, gula. Oke, gula banyak sangat jadi itu. Biar apa ya? Biar kental. Oh, jadi macam ini guys. Alright, saya tak sangka tadi dia boleh jadi macam ni. Wow. Ush. Kental sekali guys. Enak banget ini ya Allah. Apalagi pedas banget, enak guys. Ini apa nih? Oh, oke, okay. Teri dia. Kan bilis ya. Oh, ini yang dinamakan ayam rempah ke guys, atau macam mana nama ayam itu? Oke, okay. Alright, kalau apa namanya minyaknya banyak kayak gini beda ya sama kita goreng sendiri di dapur itu. Emang beda lah, kalau kayak gini kan enak banget gitu. Jadi sedalam-dalamnya itu matang. Wow. Wush. Ngiler gua guys, ngiler ngiler ya Allah. Ayam dia, coba kita tengok nih ayam tadi tuh. Nah kak sini nih, ya Allah ya Allah. Nih kita bisa lihat di sini guys dengan ayamnya yang kriuk-kriuk seperti ini guys, ya Allah. Oke, enggak apa-apalah.
sekarang bisa lihat kayak gini kan. Semoga suatu hari nanti bisa tercapai untuk makan sarapan nomor satu di Malaysia ini guys. So yeah, mantap. Oke guys, sudah selesai videonya. So yeah, lapar guys. Intinya kalau review makanan kayak gini sangat-sangat lapar, apalagi ini sarapan nomor satu rakyat Malaysia, nasi lemak. Aduh. Saya dari kemarin saya cari di Gojek ataupun di Grab itu nggak ada guys nasi lemak guys. Aduh, nggak enak banget gitu kan, kalau kita itu pengen sesuatu tapi nggak ada gitu. Aduh, gimana ya? Ya paling nasi uduk. Lari-larinya sama nasi uduk, tapi beda gitu sambelnya. Sini kan pakai sambel bawang, bukan sambel yang kayak gini. Jadi beda gitu loh. Jadi enggak, aduh gimana gitu loh guys. Oke. Dah cukup sekian sajalah. Oke, udah. Semoga bermanfaat, semoga menghibur teman-teman semua. Semoga teman-teman juga lapar dan pengen nasi lemak yang ini. Terima kasih udah tengok video saya nih sampai selesai. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur atas apa yang sudah kita nikmati hari ini, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kehidupan kita bahagia di dunia dan juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.